Oke guys, akhirnya saya menemukan lagi sebuah game yang menu penarikannya bisa kalian lihat di depan kalian guys. Paling kecil RP50, 25x5, 50x3, 200, 300, 1500, 25.000 sampai 250.000 guys. Dari menu penarikannya aja udah cukup meyakinkan. Jadi hari ini kita akan buktikan apakah game ini beneran bisa membayar. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, selamat datang di Piggy Puzzle. Ya ini dia guys, mohon maaf saya udah 2 hari nggak bikin video karena kebetulan ada kesibukan yang nggak bisa saya hindari guys. Jadi hari ini sambil saya grinding, saya menemukan lagi sebuah game yang sepertinya cukup mantul guys. Dan bisa kalian lihat di depan kalian ada karakter-karakter hewan, ada beruang, ada babi, ada apa ini guys, semacam berang-berang kah? Tapi cuman kepalanya doang. Cara bermainnya seperti ini aja, kalian tinggal hubungin. Nah itu dia guys, kalian buat nggak bisa guys. Nah ya seperti itu guys. Dan di atas ini ada target-target yang harus kalian penuhi. Ada kepala babi 21, ada kepala beruang 18, dan ada kepala berang-berang 21 guys. Tinggal kalian konekin aja seperti ini. Oke seperti ini guys, bisa horizontal, bisa miring, bisa serong. Dan kita dapat 19,00k. Kita akan dapatkan, tapi syaratnya nonton iklan guys. Oke kita akan close dan dapat berapa? Gak kelihatan guys. What? Naik ke atas sini guys. Pertama kita akan coba cek menu penarikannya dulu. Kita akan klik di sini. Dan jika kalian mengalami masalah yang sama dengan saya seperti ini, layar tiba-tiba putih dan nanti pada saat ujung-ujungnya akan muncul halaman web tidak tersedia guys. Jangan panik, kalian tinggal back aja gamenya lalu kalian klik lagi yang menu penarikannya seperti saya contohkan guys. Nah oke, kita akan back dan kita akan klik lagi sekali lagi. Nah itu aja guys, seperti itu cara bermainnya. Dan bisa kalian lihat di bawah sini uang saya 1180 guys. Saya cuman bermain sebentar gak lama dan ini saya udah dapat 1180. Jadi konversinya 118.0475 dibagi 100 sama dengan 1180 guys. Tapi kenapa nggak muncul menu penarikannya guys? What? Kita relok aja guys. Kita back, kita klik lagi. Tunggu sebentar, saya back lagi guys. Nah ini dia guys, akhirnya muncul lagi setelah 3 kali saya back, saya klik lagi, back klik lagi, dan ternyata baru muncul guys ya. Tanpa basa-basi langsung aja kita akan tarik yang hadiah pendatang baru RP50. Kita akan kas keluar. Oke ini dia guys, konfirmasi penarikan, jumlah penarikan, dana RP50 plus 62, tapi di sini ada contohnya guys 0815, jadi sepertinya kita akan tulis penuh aja guys 081 sekian sekian. Jadi kita akan masukkan akun dana saya. A few moments later. Nah ini dia guys, RP50 sudah berhasil saya tarik. Kita tinggal nunjuk lonceng dana. Saya udah nyalain lonceng dananya. Kalau ada yang masuk berarti langsung berbunyi guys. Seperti biasa langsung aja kita akan lanjut ke penarikan selanjutnya RP25. Karena dia pendatang baru dan what? Ini dia guys, baru kelihatan. Ternyata kita harus check-in satu hari guys untuk menarik yang 25x5. Kita akan check-in karena level saya udah sampai 5 lebih. Jadi kita akan memenuhi syarat ini guys. Kita akan masuk. Oke kita akan klik. Dan kita udah memenuhi syarat untuk masuk satu hari dan level 5. Oke kita akan tarik lagi yang 25x5 guys. Jadi tadi selama nonton iklan ada bunyi lonceng dana, berarti yang 50 pertama tadi beneran landing guys. Mantap sekali guys ya. Jadi kita akan habisin aja yang 25x5. Oke guys, penarikan kedua berhasil dan kita akan coba lagi. What? Kenapa di sini pengolahan guys? Tidak bisakah kita tarik? Apakah kita tidak bisa tarik guys? Pengolahan? What? Uang akan ditransfer ke dana Anda. Oke kita akan klik. Oh ini dia guys, kita harus tunggu guys. Ada cooldownnya ternyata. Gak bisa langsung kita tarik. Tapi tadi lonceng dana kita berbunyi lagi guys. Jadi kita akan coba lagi penarikan ketiga. Oke penarikan ketiga berhasil. Masih pengolahan. Jadi kita akan tunggu aja guys. A few moments later. Nah ini dia guys, yang RP25 ketiga sudah berhasil kita landingkan. Dan langsung aja kita tarik lagi. Dan penarikan ketiga kali berhasil guys ya. Mantap sekali. Dan di sini syarat levelnya 11/10 berarti sudah cukup guys. Ternyata untuk menarik 25 seterusnya kita perlu mengejar level guys. Ini sudah hampir mendekati syarat guys, 11/10 tadi. Nah ini dia guys,
Ternyata kita harus mainkan satu level lagi untuk menarik yang 50 perak, guys. Gak bisa lagi kita menarik yang ini. Dan kita coba cek yang RP50. Ternyata kita harus main selama 2 hari, guys ya. Sayang sekali kita tidak bisa narik hari ini karena ini adalah hari pertama saya bermain. Jadi mohon maaf, kita akan coba cek yang RP200 kita perlu berapa, guys. Oh, untuk 200 kita perlu 3 hari check-in dan level 30. Kemudian yang RP300 kita perlu 5 hari check-in dan 50 level. Kemudian 1500 kita perlu 5 hari dan 50 level. Dan coba saya cek yang paling besar 250.000. Nah, ini dia guys, kita perlu masuk 15 hari dan kita harus main sampai level 100, guys ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya saja kalian harus nunggu 15 hari, guys. Jangan-jangan kalian bisa kelewat ini, guys, kalau 15 hari. Sayang sekali saya baru sampai ke 25 aja, guys. Dan kita harusnya bisa menarik 2 kali tersisa. Oke, kita main satu level lagi, guys. Kita main satu level lagi, guys. Kita tarik, guys. Oke, kita akan main satu level lagi. Oke, tersisa 10. Kita gabungin. Oke, kita akan skip aja. Kita akan skip aja koinnya. No thanks dulu. Jangan sampai nonton iklan. Oke, nggak nonton iklan, guys. Aman, guys. Aman, guys, ya. Kita akan gabungin lagi. Kita ambil beruangnya. Oke, beruang sudah finish kah? Nama bisa? What? Harus 3 kah? Oh, sebenarnya harus 3, guys. Oke, beruang sudah selesai, guys. Tinggal babi dan berang-berang. Kita notek dulu. Oke, nggak nonton iklan, guys. Aman, aman, aman. Gabungin lagi. Jangan sampai putus seperti ini. Oke, nice. Nice, nice, nice. Oke, yang beruang-beruang atau berang-berang sudah selesai, guys. Tersisa babe, guys, ya, atau babinya, guys. Tinggal sisa ini aja, kita gabungin sampai panjang, jangan sampai putus, tapi nggak bisa kayaknya, guys. Atau ke bawah dulu deh, ke bawah dulu. Oke, bisa, guys, bisa, guys. Kita naik atas lagi, kita kembali ke sini. Ah, tidak bisa, guys, sayang sekali, guys. Oh, karena ini sudah di-linkkan, jadi nggak perlu kita linkkan lagi, guys. Kita gabungin. Nah, ini dia, guys, tersisa 3 lagi. 3 babi lagi, ini ada 4, kita gabungin. Oke, nice, kita sudah selesai level 11. Jadi ini ke level 12, guys. Kita akan tunggu dan kita akan tarik lagi yang RP25. Dan kita sudah sampai ke level 12. Kita akan klik lagi menu penarikannya. Mudah-mudahan nggak ada bug. Oh, sepertinya ini nge-bug, guys. Berarti kita harus reload lagi. Kita harus back dan klik lagi. Muncul, guys, muncul, guys. Oke, ini dia, guys. Kita akan tarik lagi RP25. Kita akan memeriksa. Dan penarikan keempat berhasil, guys. Tersisa 2 lagi kah? Tapi ini masih pengolahan, kita akan tunggu. Dan what? Akhirnya penarikan kita berhasil, guys, ya. Tersisa 1 lagi dan kita harus ke level 15. Sepertinya saya nggak akan lanjutin lagi karena gambarannya seperti itu. Kalian bisa coba sendiri game ini. Dan buat kalian yang sudah bermain game ini, tulis di kolom komentar sampai sejauh mana kalian bisa menarik, guys. Apakah semua menu yang ada di sini adalah scam atau memang terbukti membayar? Tulis di kolom komentar, nanti komentar kalian akan saya pin agar bisa langsung dibaca oleh teman-teman, guys. Dan gak lengkap rasanya kalau kita gak cek akun Dana apakah yang tadi benar landing. Kita akan ke akun Dana saya, guys. A few moments later. Oke, guys, sekarang tanggal 14 Desember dan ini dia, guys. Beneran masuk bahkan tanpa potongan admin. Kita akan coba cek yang 14 Desember pukul 22.24 atau 25, guys. Saya bermain hari ini jam 22.25 tanggal 14 Desember, jadi kita akan close ke bawah dulu. Jadi kita akan scroll ke bawah, cari yang tanggal 14. Oke, ini dia, guys, yang tanggal 14, guys. 1, 2, 3, 4, 5 kali berhasil, guys, ya. Untuk yang di bawah ini adalah menu penarikan saya di game sebelumnya. Saya lupa itu game apa, guys. Mungkin kalian bisa cek di video saya. Dan kita hari ini sudah bisa melandingkan 5 kali, guys. A few moments later. Dan akhirnya saya bisa membuktikan apakah game ini bisa membayar. Dan ya, game ini bisa membayar. Tapi sayang sekali saya nggak bisa narik banyak-banyak hari ini, guys, karena kita kendalanya di check-in harian. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Paling tidak saya udah kasih tahu ke kalian bahwa game ini beneran bisa membayar. Walaupun hari pertama kalian bisa cuma tarik recehan aja, guys. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian sudah nonton, apalagi buat kalian sudah subscribe. Tapi buat kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.